Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat backdrop TV. Oke, pertama kita masuk ke window model info. Kita pilih desimal. Kita ganti menjadi sentimeter. Setelah itu kita ganti jadi 0 cm. Sekarang kita pakai rectangle, ukuran panjang 130, lebar 35 cm. Setelah itu kita push pull 30 cm. Lalu kita make group. Setelah itu kita buat backdrop TV-nya menggunakan rectangle panjang 130, lebar 4 cm. Kita push pull 120 cm. Lalu kita make group. Setelah itu kita buat rak 20 cm, turun ke bawah tebal 4 cm. Lalu menggunakan rectangle lalu kita push pull 20 cm. Lalu kita make group. Setelah itu kita buat laci di kabinet bawahnya. Kita offset 2 cm. Lalu kita pakai move. Kita bagi menjadi 3. Setelah itu kita push ke dalam 2 cm. Kita keluar dari grup, kita bikin pintu dengan rectangle. Kita push 2 cm ke depan. Lalu kita make komponen. Kita move, kita copy dengan kontrol, kita bagi 2. Lalu kita masuk ke dalam make component, kita offset untuk membuat nut 0,25 cm. Lalu kita push ke dalam 2 cm. Handle-nya kita push turun ke bawah. Setelah itu kita akan membuat stop kontak. Kita masuk ke file explorer, kita cari stop kontak. Kita pasang di backdrop. Karena ini ada saklarnya, makanya saklarnya kita hilangin. Kontaknya kita make group, kita atur posisinya, lalu kita copy stok kontaknya menjadi 4 buah sesuai dengan permintaan konsumen. Kita pakai move, kita kontrol, kita geser.
kita buat menjadi 4 buah stop kontak. Setelah itu kita masuk ke dalam grup. Kita akan buat stop kontaknya berlubang, save with model, kita hapus. Oke, sudah berlubang semua. Saatnya kita kasih warna untuk kabinet dan rak floatingnya, kita pakai warna HPL putih dop. Backdrop kita pakai HPL TH101AA, kita cari filenya. Kita ubah ukurannya. Sekarang kita ubah posisinya, kita putar. Yang bagian atas kita putar tekstur, kita putar. Oke, kita atur lagi posisinya biar kelihatan lebih bagus. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita buat ukuran biar nanti gambarnya kita kasih ke tukang biar langsung bisa dikerjakan. Kita kasih keterangan warna-warnanya. Export, kita kasih nama backdrop TV. Kita save. Kita kasih nama Design Backdrop TV. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.